Qala musannif rahimahullahu taala fa idzan tabahta bilailatin fataajjada wastaghfiran lil mu'minina wa awila Fa idzan tabahta maka apabila engkau telah mendusin telah bangun bilailatin di satu malam fataajjada maka bertahajudlah engkau Jadi usahakan supaya kita bertahajud jangan kagak Wastagfiran ya. dan mintakanlah ampun lil mukminin kepada orang-orang mukmin. Kita mintain ampun untuk orang-orang mukmin. Wa awila dan angkat suaramu dalam menangis karena Allah. Hmm. Jadi kita disuruh untuk bertahajud, solat tahajud. Ya. dan mintain ampun untuk orang-orang mukmin dan disuruh nangis nangis karena Allah banyak dosa bukan nangis karena enggak dibagi enggak dikasih gaji bukan ya enggak dapat duit bukan nangis karena dosa banyak karena orang kalau punya dosa bisa sedih ntar ya sendalnya putus gara-gara dosa. Rizkinya putus gara-gara dosa. Aturan dapat gaji jadi kagak dapat gaji gara-gara dosa. Bisa begitu. Lama farago tatkala selesai iya musanib. Ya, jadi kalau fiil enggak ada fa'ilnya bilang iya gitu. Tatkala selesai iya gitu ya dulu saya masih kecil ngaji begitu iya iya kata guru iya bilang iya guru baik iya oh di betawi kan begitu betawi ngajinya begitu maka tak selesai iya tak telah selesai iya jadi kita tahu kalau di dalam file itu terdapat iya fail ada domir di situ Jadi, jadi fa'ilnya ya mudmar mustatir ya, bilang ya gitu. Tatkala telah selesai ia musannif min adabin naumi daripada ya adab-adab tidur. Jadi telah selesai membicarakan tentang adab-adab tidur. Nabba maka beliau memperingati ala adabil intibahi ba'dahu atas adab ya bangun setelah tidur. Intibah ya. sadar mendusin bangun setelah tidur faqala maka ia berkata fa idzan tabahta ila akhirih yakni fa idastai qazta maka apabila engkau telah mendusin telah bangun min naumika daripada tidur engkau fatahajjad lillahi taala maka bertahajudlah engkau kepada Allah taala tahajud wa tahajjudu tanaf at-tanafulu ba'da naumik Tahajud itu adalah, ya, sholat sunat setelah tidur. Jadi yang namanya tahajud, sholat sunat setelah tidur tahajud. Kalau enggak tidur gimana? Sholat malam. Pahalanya, ya dapat pahala. Kalau pahala jangan pikirin. Ya. Yang penting kita bisa melaksanakan perintah Allah, sholatnya itu. wala ada di raka'ati dan tidak ada batas bagi jumlah rakaatnya. Jadi bilangan rakaatnya enggak ada batas mau berapa aja terserah. Qala alaihi salam Nabi Alaihissalam: salam alaikum bi lain walau rakaatan lazimkan olehmu dengan qiyamul lail sekalipun satu rakaat salat malam sekalipun satu rakaat Sekalipun satu rakaat, yaitu witir doang satu. Sekalipun. Semua kemudian idah farok min tahajudika. Apabila engkau telah selesai daripada tahajud engkau, pas maka mintakanlah ampun lil mukminin wal mukminat untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Bi antakula dengan bahwa engkau mengatakan astaghfirullah astaghfirullah al azima li wali walidayya wal jamil mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat ini aku minta ampun kepada Allah yang maha agung untukku dan untuk kedua orang tuaku dan untuk semua orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan baik yang hidup di antara mereka dan maupun yang mati ini cakep banget ini Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara siapa saja memintakan ampun lil mu'minina wal mu'minat untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kullu yaumin setiap hari sab'an wa puluh 27 maratan 27 kali karena adalah ia minal ladzina yustajabu la'um termasuk orang yang diijabahkan doa." Macain air manjur. Ini amali ini amal ini ya astagfirullah alazim li wali walidayya wa li jamiil mu'minina wal mu'minat ya al ayyi minhum wal amwat wa qala sallallahu alaihi wasallam bersunah Nabi sallallahu alaihi wasallam man istaghfarullah siapa saja yang mintakan ampun kepada Allah siapa saja yang memintakan ampun kepada Allah du murakul salatin ya setiap ya setiap ya apa selesai salat salah samaratin tiga kali faqala maka dia berkata Astaghfirullahalazim, azim allazi la ilaha illallah ya. ya jadi siapa saja yang minta ampun kepada Allah menastaghfar Allah siapa saja yang istighfar kepada Allah minta ampun kepada Allah dubura kulli salatin ya yeah. selesai setiap salat salasa maratin tiga kali faqala maka dia berkata astaghfirullahal azim allazi la ilaha illallahi al hayyul qayyum wa tubu ilaihi atau di sini huwal hayyal qayyum di sini barisnya begitu huwal hayyal qayyum wa tubu ilaihi demi tampun begitu ya yeah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Entar kita bahas i'rabnya. Gufirat dzunubuh maka diampuni segala dosanya wa in kanat kun farra minaz zahfi minaz zahfi sekalipun dosanya itu sungguh ya dosanya itu dia lari dari medan perang. Sekalipun dosanya kayak begitu diampuni dosanya. Nah ini bacanya ya Huwal Hayyal Qayyum. Di sini barisnya Huwal Hayyal, ya oleh ya pentakik di sini dibarisin Hayyal Qayyum. Ini berarti ya i'rabnya jadi Na'at ya. Na'at dari lafzul jalalah Allah. Na'at dari situ. Na'at yang ketiga. Na'at pertama Al-'Azima, na'at kedua Al-Lazi Naat ketiga hayyal. Hayal. hayyal. Naat keempat qayyum. Boleh juga nasab juga jadi badal. Dari siapa badal siapa? Badal Allah. Labzul jalalah. Nasab juga, mansub juga hayyal qayyum. Yang kedua, baca ropa. Ah, baca ropa. Boleh i'rabnya baca ropa. Bacanya Eropa. Berarti hayyul qayyum. Jadi apa i'rabnya? I'rabnya jadi khobar ya, khobar lil mubtada'i ma'zuh. Khobar lil mubtada'i ma'zuh. Takdirhu huwal hayyul qayyum. Bukan huwa yang illa huwa bukan. Nah, lain lagi. Huwa la ilaha illa huwa. Titik. Huwal hayyul qayyum Jadi khobar Mubtada maksub. Khobar bagi mubtada ini buang Takdiruhu Huwal hayyul qayyum Koyum uh, Qayyum menjadi apa? Menjadi khobar sani Ya yeah. Khobar sani mm -hmm. Yang yang kedua daripada baca ropa Boleh juga baca ropa Jadi apa? Jadi badal domir huwa yeah. Jadi badal domir huwa ya. Yeah. Illa huwa itu Hayyul kayu badal dari huwa Jadi silakan aja kita mau baca yang mana. Ya. Silakan aja kita mau baca yang mana, ya, silakan. Memang kalau yang ya kalau saya lihat yang lebih kuat adalah menjadi naat. Ad. Ya. menjadi naat yaitu wal hayal, menjadi naat sadis daripada lafzul jalalah. Tapi kenapa saya bacanya huwal hayul qayyum kalau lagi zikir? Karena guru saya bacanya huwal hayul qayyum. Saya Ahmad Soibul Afatajul Arifin, beliau bacanya huwal hayul qayyum. Ya. Saya ya. Guru saya, ya guru kita Aba Aus juga beliau bacanya Huwal hayul Qayyum. Kenapa begitu? Inilah ujian seorang murid. Itu diuji seorang murid, seorang guru oleh seorang murid diuji sama guru. Ya, yeah. <laughs> kira-kira nih guru, murid nih masih berpegang sama ilmunya yang baru segitu dia dapat atau diikutin gurunya? Gurunya salah apa kagak tuh? Benar. Kenapa? Masih ada jalan. Jadi sesungguhnya itu pengen uji. Jadi banyak orang-orang tasawuf begini ujinya. Diuji itu. Dikasih jalan. Kira-kira dikerjain apa kagak? Tak memurid. murid. Hmm. Diuji. Jadi guru itu udah sampai jauh. Udah tahu tuh yang kecil-kecil. Ini Irak menjadi apa? Udah tahu, udah paham. Kita disuruh baca begitu, ikutin aja. Kita belum tahu, ikutin. Apalagi kita udah tahu. Begitu. Yang kita sedakap di sini, di sini. Ya, sama juga ini jadi ada koedah ya di dalam kitab al-anwarul kudus ya. kalau masih bisa ikut nabi ikut, ikut. nabi kalau udah nggak bisa ikut nabi ikut, ikut guru karena lebih berat daripada nabi daripada guru ah kalau bisa ikut dua-duanya ikut dua-duanya, nah, yang dua-duanya itu, nah, ini dua-duanya nih, sedekap di bawah juga dua, duanya, nabi juga ada riwayat di bawah dua, dalam Mazhab kita Syafi'i itu ada, hmm. dalam kitab Kifayatul Akhir di situ dijelaskan, jadi kalau guru ikutin aja. Itu ujian murid kepada gurunya. Patuh enggak? Padahal kan benar muridnya dalil itu. Oh, benar tuh. Satu doang kagak patuh. Bagaimana kalau muridnya melakukan keharaman? Ini benar aja masih enggak bagus murid yang seperti itu. Itu pelajaran berharga banyak lagi bukan ini aja banyak masalah-masalah ya. banyak masalah-masalah yang guru pengen nguji muridnya mudah-mudahan bermanfaat amin ya Allah Allah